Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kembali lagi di channel YouTube saya, Robby Darmawan. Oke, kali ini saya akan membuat seperti biasa sepatu CTV. Saya sudah berada di bengkel saya, ini tempat saya bekerja ya. Oke, saya akan membuat sepatu CTV pesanan orang ya. Nanti saya akan videokan cara membuatnya seperti biasa. Oke. Tanpa basa-basi, langsung saja simak videonya sampai habis. Oke, ini ya hasil jadi ya, positif gipnya, cetakan untuk sepatu CTV nya Halo teman-teman, kali ini saya akan melakukan pengovenan ya. Ini ovennya. Oke, kita tunggu sampai derajatnya itu 150-an ya. Itu pakai gas. Tuh, gas kocok. Oke, kita tunggu panas dulu ovennya. Oke, sudah panas, sudah menunjukkan 150 ya derajatnya. Kita langsung ambil plastik P-nya. Pakai kotak seperti ini. Karena panas sekali. Thank you.
Oke teman-teman, ya, pesanannya sudah jadi ya, pesanannya kayak gini sepatunya kemarin dan kita cerita kayak gini. Ini requestnya warna biru, masih kecil ya, panjangnya ini 8 cm tapi saya buat 9 cm, dilebihin 1 cm ini buat letak pengecekan tumit apakah jinjit atau tidak ya. Saya beri lubang. Mantul. Oke, dan ini sudah dapat obeng dan kunci L. Jadi enggak usah khawatir beli ya. Nih, untuk membuka dari sini. Ini untuk aduksi. Setel aduksinya. Panjangnya bisa setel. Ini memakai Avo Spline ya. Bisa memakai sepatu juga bisa. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment serta share video ini bila bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.